pihak-pihak datang sini kata, oh ini UMNO Parti Melayu. Tidak betul. Parti Melayu ini kita tidak ada otonomi. Otonomi kami sudah serahkan kepada kepimpinan di Sabah. Kau buat keputusan, Datuk Bong, kau saja yang buat keputusan sama pemimpin-pemimpin Sabah. Kami hanya support dari belakang. Kami memberi sokongan kepada anda. Jadi apa bezanya parti DAP? Apa bezanya parti PKR? Mereka bukan datang dari Pinang Raya. Jadi janganlah bermain politik. Hari ini sudah tiba masanya anak-anak muda bangkit, bangun. Terima kasih kerana memberi kesedaran kepada UMNO dan Barisan Nasional dulu. Saya sebagai pemimpin majlis tertinggi, saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada seluruh pemundi Sabah. Orang-orang muda, orang warga emas, makcik, pakcik, mamak, beliau semua. Terima kasih. 2018 tidak mengundi kami. Diberikan kesedaran kepada kami. Kami sudah sedar. Kami sudah tahu tinggi rendahnya itu langit. Kami tahu kami sekarang berdiri di bumi yang nyata. Untuk membantu, untuk membantu, untuk membangunkan negeri Sabah bersama-sama dengan Semenanjung. Saya masuk kampung. Saya pergi Nango tadi. Sudah 4 kali saya pergi Nango. 4 kali saya pergi tengok itu tempat jambatan gantung. 4 kali saya tengok itu bot. Duduk di situ, tunggu budak-budak pergi sekolah. Balik sekolah, yang botnya terbalik sudah 3 kali. Itu baru dalam minggu ini. Yang sebelum-sebelum ini, tidak ada jambatan. Jambatan gantung. Saya sedih. Jalan-jalan saya masuk di kawasan Wonot, saya pergi di kawasan Kiabau, saya pergi di kawasan Ulu Sapi, saya pergi ke kawasan Lidong, saya di Teluk Pini, saya sudah pusing habislah. Tama Tongongan, saya pergi kawasan-kawasan di Ulu Sapi, kawasan-kawasan di Nango, kawasan-kawasan di Lidong, di Kiabau. Saya tengok jalan pun saya takut. Saya takut. Tadi saya pergi ke jalan Ulu Sapi, saya sengaja, saya suka naik motosikal, saya tidak mau naik kereta. Sebab saya mau tengok sendiri besar mana itu batu. Kalau anak-anak pergi sekolah, jatuh motor, bukan berlubang di sini, bah. Satu badan berlubang, bah. Sebab itu batu begitu tajam. Betul. Dan ini negeri sudah mempunyai seorang menteri luar bandar, punya lama, seorang pemimpin. Tapi masih lagi. Saya tidak kata dia kena selesaikan 100%. Tapi kalau 1 tahun, dia bikin 2 kilometer, 5 tahun, 10 kilometer satu kampung. Dan peruntukan begitu banyak, 9 bilion ringgit diberikan kepada Kementerian Luar Bandar. Waktu beliau menjadi Menteri Luar Bandar. Saya tidak tahu kenapa ini boleh berlaku. Dan saya sedar, hari ini kami datang ke sini, seluruh menteri-menteri yang ada di kabinet dan kepimpinan UMNO dan kepimpinan Parti Bersatu ada di sini untuk membantu. Malah kepimpinan GPS Sarawak pun ada di sini untuk membantu, untuk memenangkan. Bukan sekadar datang untuk membantu, untuk memenangkan pilihan negeri ini. Tujuan dan matlamat niat kami datang kemari untuk meneliti, tengok dengan mata, dengar dengan telinga. Dengar baik-baik, jangan banyak cakap. Dengar rintihan rakyat. Kami sudah ada 4 buku, bah. Saya sudah penuh, saya sudah tulis untuk 11 hari. 4 buku ini saya sudah penuh, sudah tulis apakah masalah-masalah yang diperlukan oleh rakyat di sini. Saya sudah tahu, di antaranya masih ada masalah elektrik, masih lagi ada masalah. Adakah kita berpasang ada alternatif-alternatif yang lain? Masalah air, saya pergi Nangau semua tidak ada air. Saya pergi Ulu Sapi tidak ada air. Mereka pakai sungai, mandi air sungai, minum air sungai. Lori mau masuk ke dalam itu pun susah, jalan kecil, kena naik motor baru boleh sampai. Saya pergi tengok tadi. Dan masalah rumah PPRT, macam-macam rumah. Saya pergi rumah-rumah tu, saya pergi jumpa sama rakyat. Saya bukan berbohong. Ini yang rakyat bercakap sama saya. Mereka bagi tahu saya sampai-sampai, Datuk, ada baju Barisan Nasional kah, Datuk? Saya kata, tidak apa, kami tidak bawa. Kami ini kah ada baju warisan? Ini warisan, Datuk, tolong hantar pergi labuk, kasih buaya makan, Datuk. Dia bagi tahu saya begitu, bukan saya buat cerita, demi Allah. Ini perempuan yang cakap dengan saya. Jadi apa yang saya cakap ini kenyataan. Saya dah sebut tadi, kulihat walau kana murad.